Hai, ini saya buat bonsai teman-teman, saya bikin unik. Ini pohonnya yang sudah saya akar ganda, akar gandanya tapi unik kayak ini melengkung seperti ini di tampilan pot. Saya pengen melihat pohon yang lucu seperti ini. Nah, teman-teman, ini buat bonsai di depan rumah. Saya kaki ganda bagian atas ini hasil cangkok susu. Nah, ini ya, kita buang, ntar kita bersihkan dulu. Nah, itu ini sudah terbentuk bagus rapi. Ini jenis mangga kimoa dengan mangga yuen. Itu udah bagus, kombinasi dua. Aslinya batang bawahnya itu marifta, tapi saya tidak keluarkan mariftanya, malah saya sambung kimua dengan yuen. Itu jadi ini buat bonsai, sekedar bonsai. Kalau teman-teman pengen membuat video, pengen membuat mangga seperti ini, teman-teman bisa langsung ntar saya buatkan video. Jadi teman-teman, ini saya perlihatkan dulu, jadi ntar videonya saya akan perlihatkan buat teman-teman. Ini kalau hal yang harus pertama kita cek itu seperti ini. Ini tunas-tunasnya harus kita buang seperti ini. Nah, ini tunas mau keluar, kita buang ini. Nah, bagian ini sudah kita langsung buang aja, teman-teman. Nah, itu sudah pada menempel, teman-teman, sudah pada kuat. Nah, itu ini juga sudah pada kuat ya. Itu kombinasinya seperti ini. Ini belum buka, biarlah, nggak bawa pisau, nggak apa-apa, ntar kita buka sendiri ya. Itu ini akarnya memang saya taruh di atas ini, akar ini, akar ini. Nah, itu ya, itu seperti itu. Nah, tapi tidak apa-apa. Ini medianya terlalu basah, mungkin saya akan ganti lagi karena ini penyerapan airnya telat. Nah, jadi itu seperti itu, teman-teman. Saya akan buatkan videonya caranya untuk akar ganda seperti ini. Ini saya akar ganda 3. Ntar saya akan buat lebih banyak lagi. Ini kita tanam biar satu itu ribut banyak kasarnya. Jadi suplai makanannya tercukupi banyak, itu akan juga bagus pada tanaman. Tapi teman-teman harus perhatikannya yang seperti video saya ini, harus teman-teman bisa tahu cara menempelnya. Jadi ini lebih tinggi, saya belokkan ke bagian bawah. Itu aja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.